Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam campur emosi. Ternyata beliau-beliau pengen ceramah selesainya cepat agar keburu nonton di sebelah. Aku tahu apa yang kau mau, tapi kamu belum tentu tahu apa yang kuinginkan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi ma damatil ayyam amma ba'du. Waqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu walau kana jaran al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para kiai dan para kesepuhan, alim ulama, tokoh masyarakat, juga segenap para ustadz, mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan aparatur pemerintah beserta jajaran yang terkait, panitia penyelenggara perayaan hari besar Islam 1 Muharram ditambah dengan 10 Muharram, juga acara santunan yatim. Mudah-mudahan panitia Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Tak ketinggalan yang sangat saya banggakan, qori yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan lantunan Al-Quran yang menggema begitu dahsyat. Semoga hati kita yang sedang melamunkan dunia akan ingat akhirat, insya Allah diberikan selamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan, operator sound system beserta rekan kameramen yang berbahagia, ini makhluk-makhluk yang jarang disebut. Padahal tanpa mereka suara qori sehebat apapun kurang enak kita dengar. Tanpa beliau-beliau operator sound system penceramah juga tak bisa terdengar suaranya. Menawi tukang sound dawa umure, menawi tukang sound berkah rizkine, tolong panitia bayaran ditambah.
titip panitia bagi Roro Kutukang Son. Juga yang sangat saya muliakan pembawa acara, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriwan-santriwati, tak ketinggalan sahabat Banser sing mendampingi kula kiri kanan luar biasa. Mudah-mudahan tetap totalitas ikhmah ulama menjaga ulama. Amin. Pakaiannya boleh loreng-loreng, tapi hatinya putih bersih seperti cinta dan kasihmu. Wahwi-wahwi ngerti orang sirah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang berbahagia, malam ini saya tersanjung luar biasa. Ternyata pengajian ning Katupang iki hebat luar biasa. Iki ngajine ngaji hebat. Kenapa? Jalan beli tutup wawanian. Berarti ini masuknya pengajian jalanan. Sing ceramah preman, sing hadir copet. Copet ganjaran. Bu. Ibu. Kita layak wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, karena tanpa terasa tahun berganti tahun, kita semua usia boleh bertambah, tapi hakikatnya umurnya dikurangi oleh Allah. Ajal datang kapanpun tiba. Sampai saya di Mekah pun informasi odong-odong nyampe. Allah Karim. Ajal datang menjemput, kita tidak pernah tahu. Semoga yang jadi korban Allah kuatkan iman Islamnya. Yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran. Maka sing dodok-dodok iki aja enak-enakan tinggal nunggu giliran. Ada yang kira-kira tahun arep mati. Ana sing telung bulan maning rupane. Ana sing minggu arep iku. Kayane ana sing rong dina maning ya. Kecuali sing ceramah masih ado. Ya, maksudnya ado balike. Kapanpun dimanapun Allah berikan keputusan, manusia sekaya apapun, sehebat apapun, tak mampu lari menghindar keputusan Allah. Naudzubillah lagi maksiat mati. Naudzubillah lagi bikin dosa meninggal dunia. Semoga kita wafatnya nanti ketika sedang melakukan kebaikan. Amin. Lamun ana bengi iki sing dodok meninggal dunia bengi kian, kula jamin kau esok manjing kuburan. Ya urusan bawa iman kan tergantung Allah. Jadi kiai, ustaz jangan sombong, belum tentu matinya bawa iman. Yang nakal jangan putus asa, kita enggak boleh suudon ning wong siramo neraka, siramo gawa iman, belum tentu, bro. Hei. Hei. Kadang-kadang uripe jadi kiai, mati ora gawa iman, banyak ceritanya. Bersih sok contohnya di kitab. Sekian puluh tahun gak pernah bikin dosa, jangankan dosa besar, dosa kecil belum pernah dia lakukan. Tapi karena sifat sombong dan takaburnya, dia wafat mati tidak bawa iman, merasa paling hebat, merasa paling suci. Jadi ustaz aja sombong, ana bocah tangkrang tongkrong main tuding sekesede bae. Sira komo tongkrong berasa neraka sira iku. Emang dek bapak tua nira surgane ngatur dewek. Belum tentu yang sekarang rajin sholat besok bawa iman atau tidak. Bila perlu yang ceramah malam ini besok mati gak tahu kapan bawa iman atau tidak. Artinya kita saling mendoakan, gak boleh sombong. Eh ustaz, mau kemana ustaz? Hebat ya ustaz merajin ibadah. Lah iyalah, emang iya-iya dong. Dorong tentu. Iki saya punya cerita, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa. Iki lagi ngetes, Ben. Habis gelap terbitlah terang. Gambaran alam kubur.
Bu, Ibu, orang gak boleh suudon aja salah sangka. Haji Munawar pernah diundang di ibu kota ceramah di daerah Jakarta, tapi tidak saya sebutkan lokasinya. Kebenaran panitia ngirim Google Map. Seorang artis, seorang menang, Be. Tolong dong kirim Sherlock-nya panitia, dia kirim ke handphone saya. Tetapi kemudian sampai tempat tujuan salah jalan. Kudu naik kanan, kiri. Kalau kanan masjid, kiri lokalisasi perempuan nakal. Remeng-remeng. Begitu masuk kiri, sopir ngomong, Kang Haji salah arah. Jerekula, emang ikini jalan apa? Perempuan nakal yang dagang apem. Bu, Bu, saya bilang gak apa-apa mamang supir, iki anugerah. Arep ceramah oleh milik gede. Begitu masuk lokalisasi, kita harus tahu diri dong. Kopi lepas, sorban lepas. Simpan, begitu minggir, ada perempuan dua cantik, tinggi semampai, hidung mancung, kulit putih, bau wangi, omongnya sopan. Ije kiai ting bating doyan wadon, kiai waras. Mun kiai gemen lanang ku musibah. Begitu ada perempuan berdiri di pinggir jalan, mobil minggir, lampu sen kiri menyala. Dia datang nyamperin kami berdua dan bertanya, selamat malam langganan baru. Gere kita jero ati sangkane kiai ora doyan kayane mah. Oh maaf neng, mau numpang nanya, alamat ini sebelah mana? Dia bilang, bapak salah jalan, di belakang ada perempatan, harusnya ke kanan, kenapa ke kiri? Harusnya ke sana pak. Oh mohon maaf, emang bapak mau kemana? Ke masjid anu, ada acara maulid. Oh bapak mau ngisi acara ya? Iya penceramah. Iku bocah rorok kok nyeluk batu re telu maning. Hei sini ustad. Tak pikir pula gratis bakal itu. Gak boleh suudon, penampilan ini bukan rekayasa manusia. Yang pakai sorban malam ini baju koko dan kain sarung belum tentu yang paling baik. Si ngomong belum tentu paling hebat, yang dengar mungkin paling hebat. Aja bekan jadi kiaji ngomong sombong, minggir singa doa kita. Sirama durung uruk Ka'bah. Durung tentu mungkin singa doaiku sing orang diterima ning Allah. Cangkem mengadoa mata ngelirik berkat bukan orang kebahagiaan. Ya Bu, benar Bu. Jadi begitu nanya dia ngomong, oh bapaknya Ustadz ya, iya Neng, Pak Ustadz boleh nggak kami berlima ikut hadir di acara itu? Kami pakainya rok pendek, baju begini, boleh Pak Ustadz? Boleh, jangankan Anda umat Islam, yang luar Islam sekalipun, bukan Islam, mau belajar agama, Islam pintu terbuka lebar untuk siapa saja. Bu. Ya. Tapi titip Neng, hadirnya jangan di depan ya, di belakang. Kok begitu Pak Ustadz? Lah iyalah, kalau kalian duduk di depan pakai rok pendek, Ustadznya hilang konsentrasi dong. Jadi hidup ini ternyata harus punya prinsip. Jangan pernah sombong. Gak boleh orang merasa paling baik, ilmunya tinggi, merasa hebat. Maaf, ilmu titipan Allah. Pinter dia baca kitab, hafal ratusan hadis, hafal ratusan dalil, Allah hilangkan akalnya jadi gila seketika, ilmunya akan hilang seketika. Jadi orang kaya jangan sombong, sekarang kaya, besok bisa jadi miskin. Ih, salaman orang gelem nempel. Maaf aja nempel, bukan miskinnya nular. Yang cantik-cantik Anda jangan sombong, Bu. Saiki ayu ke 20, 30, 40 berubah, 50 berubah, 70 menakutkan. Bu, maka pula orang cocok nyangkin tua nyangkin jengil. Semakin tua semakin genit. Allah karim, sekarang lagi musim ibu-ibu aerobik.
senam. Kalau dalam ruangan monggo, sama-sama perempuan silahkan aja senam aerobik ning pinggir jalan. Iku aerobik nganggo legging training ketat. Yes, begitu lewat tukang ojek nyungsep. Kok kiyaine weruh nonton. Bo. Hei, Bo. Ngakune dakon otote kenceng. Biar olahraganya hebat, otot kenceng, jadi muda kembali. Gak mungkin rubah lah, dasar tua metua baik. Iya gak? Yang punya jabatan jangan sombong. Sekarang Anda punya jabatan tinggi, besok kena kasus, hilang jabatan seketika. Yang punya suami ganteng jangan sombong. Ini ngomong kadang-kadang berlebihan, cintaku sehidup semati untukmu. Bohong. Rabine mati, lakine mual melu. Bahkan dikubur gemulung ngedek-ngedek lakine itu. Kenapa kang? Udah kon madet. Emang kenapa? Bukan mencongok maning. Bo. Nih santunan yatim kita bersama-sama. Alhamdulillah. Bareng-bareng patungan yatim disantuni, janda jompo disantuni, fakir miskin disantuni, Muharraman dirayakan. Allah Karim. Ini pertanda umat Islam semakin maju insya Allah. Cuma tolong tantangannya semakin besar. Bu, handphone di mana-mana, penyakit karena dajal tipis atau setan gepeng. Iki penyakit gede, iki anak muda nongkrong ning gardu limaan pada-pada nyekel handphone. Lah kasih ngobrol pemenang-menang itu. Aku maune bajak kumpul. Sing siji ngobrol karo wong Jakarta, yang satu chatting sama wong Lampung, yang sebelah didiamkan. Kau anggap apa diriku? Agor bo. Wadon-wadon emak-emak bikin TikTok. Allah, anak mudanya anak-anak game slot. Penyakitnya apa? Wifi. Bo. Bo. Bocah-bocah saikipan akhlaki kasar-kasar berubah. Kenapa? Sering nonton game. Ning gameku anak perang tembak-tembakan, bacok-bacokan. Gak motor pak kenceng-kenceng. Allah Karim, kenapa? Kebiasaan. Sering ning pinggir rumah kulapan majlisnya pinggir jalan. Ake bocah kebut-kebutan, iku bocah pondok emosi kun. Kang Haji, kenal poti kenceng amat apa diserampang baik tak? Jerekula, jangan kau lakukan anarsis, biarkan saja dia lewat. Lah kan beribin Kang Haji, mau telung dina lewat doang. Wong bulak balik ya Kang Haji, mau sebulan. Sudahlah, gak jadi soal, doakan saja. Maksudnya doa premen Kang Haji, mudah-mudahan areme blong. Karena berarti yang mati lumayan nyolati 20.000. Bo. 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 Ana hiburan los teui pula di openan masing-masing. Ya. Jangan sok suci, biarkan saja. Pulanya ceramai ke sebela. Kau bakal merana. Akor. Nah ini sebagai contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang disampaikan di awal dari Allah di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Hei, mirip karo kori mau ya, beda semet kan enak kita mora. Bo. Jere Allah bahasa katupange makenen satuhune wong sing pada iman. Orang kalau bicara iman gampang tapi prakteknya sulit.
Wong duwe iman ku ciri yang pertama boga kaisin, duwe kaisin, punya rasa malu. Semakin umur bertambah, tolong dong punya rasa malu. Punya suami sudah semakin sama-sama tua, saling menghormati satu dengan yang lain. Ajaiku mending rapi kasare luwi. Bikin kopi ditelat cemet dimarai. Nong gaya kopi nong kagol aja ke ngumbah piring jadi lakinya dasar wadon kesrek sudah ibu. Bo, ibu sabar. Diejek nih suami siang-siang, malam dibutuhkan. Pas jam 12 gerimis udara dingin menusuk tulang sumsum yang paling dalam. Datang ke kamar istri, assalamualaikum jadi rabin arep apa? Layo oh. Ngedeleng bayi be bukan durung pada tua ngerti artis ya ora lah iya jere rabine jere kita mah kesrek aja marek-marek atu bukan nular kita mah karo bocah be pada kesrek ke bocaya iku lanang mabok iku maka gak boleh saling menghina semakin tambah usia nyangkin tua tawaduk punya rasa malu ditanamkan nganggone jilbab alhamdulillah Allah karim cantik-cantik bidadari surga amin Allah karim kira-kira ibu ke pantes orang mancing surga ya pantes jere siapa? Jere dewek? Wajar anda pengen masuk surga, wajar cirinya ada empat. Wong sing ahli surga iku, walaupun dia belum masuk akhirat, belum meninggal dunia. Tapi ciri-ciri ahli surga ada empat macam. Yang pertama, wajhun malihun. Wajahnya manis, mempesona, memberikan bahagia kepada orang lain. Tidak pernah cemberut kepada siapapun. Dia omong laki mesem. Nong sehat nong, alhamdulillah. Wis masak tak, alhamdulillah. Wajahnya senyum kepada siapa saja, ciri ahli surga. Ketemu tetangga mesem, kependak dulur mesem, kependak mertua senyum. Tapi tolong orang kependak sapa-sapa mah aja. Lakau wong jeneng jembatan senyum. Iku dudu takwa arane stres. Bo. Bo. Kalau ada perempuan diajak ngomong suami tapi tidak senyum dia cemberut, 7 pintu neraka terbuka semua. Jangan pernah cemberut. Punya duit mesem, orang tua duit mesem. Gablet pekaya senyum, orang tua apa-apa senyum. Kang, duit pira 100.000, alhamdulillah. Besoknya 50.000, alhamdulillah. Besoknya 20.000, innalillah. Bu, ibu, sok tiga duit ning salah ini sok ngadoakeun teu. Wah, reberes iki. Kudune digawe duit ning laki ngadoakeun salaki, neng 50.000. Alhamdulillah ya Allah, moga-moga laki kula teh selamat dunia akhirat, sehat jasmani rohani, selamat saking godaan fitnah musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sok kitu teu. Elok makonon. Ya pantes wong rabi kita gora jin. Nih senyumnya dipasang. Kapendak sapa-sapa senyum. Orang yang wajahnya manis itu bukan yang cantik bu. Buat apa hidung mancung kulit putih tapi sombong. Masih mending jelek tapi senyum ke orang hebat dapat doa. Maka yang muda-muda anda jangan sombong. Bisa apa pemuda diciduhan. Deka mana nek cuwi-cuwi gak level. Sombong. Mending ayu wis jorek sombong pesek hidung pendek dong kemana neng cuwi-cuwi jorek bocah beting-beting-beting batu satu saya belum bahas Muharram tenang be hitung-hitung ceramah perdana 2 jam sampai jam 12 siap berarti anda tergolong orang penyiksa penceramah. Lagu wajun maliun. Yang kedua, yadun sahiyun.
tangannya dermawan suka bantu, yatim disantuni, janda-janda jompo disantuni, fakir miskin ditolong. Tapi awas aja sebalike, ning wong sejen meloman, ning rabi pelit. Ning rabi duit-duit kang ora dicolong pusing. Kula ngalami pribadi kin. Bo. Bo. Kula iku dina iku ora gablek duit salembar-lembar acan duwega 50.000. 50.000 iku ge bekas selawat nyolati jenazah. Masukkan ke jero dompet mobil STNK diselapkan. Begitu mancing dokon serak rapi takon. Ayah, ada apa bunda? Orang percaya sirikku ya? Woi ustad mekudu mesra bos. Kiai mekudu romantis. Masa yang rapi nyeluk ke si tolol? Ayah punya uang enggak? Enggak, Bun. Yang benar, iya enggak ada. Sebab si 50.000 itu buat bekal nanti malam beli bensin bayar tol. Maka aku katakan tidak punya. Begitu sore hari pada maghrib berangkat mau ceramah ke Bojonegara, masuk tol Ciujung, waktu itu belum pakai kartu tol, masih bayar manual. Sebelum masuk di Ciujung, ning sentul anak telepon. Assalamualaikum. Salam. Pundi Kang Haji? Biasa nih mobil. Berangkat nih di Kang Haji. Ngamen. Ya maksudnya ngaji mental. Oh ngamen Pak Haji nih pundi Bojonegara. Mampir dulu dong. Mampir ngobrol karo bapak-bapak. Ngobrol ngalor ngidul. Terakhir deweke gai kula rokok samsu sabungkus. Kije Pak Haji kuna ngerokok. Bija kula kan hobinya waktu kan gudang garam filter. Gai Samsu, ya orang nolak. Gai Sampurna, orang nolak. Orang kalau dikasih sodako jangan protes, terima apa adanya. Arane menghormati orang yang memberi. Kalau dikasih baju, dipakai, yang ngasih senang lihatnya. Dikasih kerudung, dipakai, sehingga gai senang. Dikasih apapun ke orang, itu berarti kita tunjukkan merasa senang. Aja digegai di protes. Kulaiku pernah panen pare. Ngegai tetangga rangda tua. Sakarung bocah pondok tak celuk nih gula menek. Gotong sakaruke guna ibu anu yang anterken. Begitu 5 menit balik maning masih gawa pari maning. Kenang apa emang uangnya lah kata. Ora jebab waji ana uang emang. Kok balik maning pari nih ditolak. Emang tolaknya paremen. Bu, ana pari kisim bapak jimu nawar sodako. Apa jawab deweke? Ngegai je pari kudu ngegiling segala macam serakah. Uang ngeberas tak. Gue jarak kula aja digai maning tuman kon ngelih di kono. Orang dikasih tuh jangan protes. Digai rokok samsu kantong. Manjing jalan tol keluar Cilegon. Begitu sampai Cilegon pintu gerbang tol. Galaki duit supiriku. Kang Haji duitin di koneng jero dompet SNK. Digalaki lah kok. Lah kok Pak Haji. Waduh bayar karo apa iki. Satpam ngomel satpam, Pak Haji minggir dulu dong bikin macet yang di belakang. Jadi kita itu orang bayar lah kan duitnya anak garoko samsu. Wah jadi hati pasti rabi sangat cukup itu. Begitu minggir tak telepon rabi. Assalamualaikum, ada apa ayah? Aja ayah sini keblaot. Duit nih gede. Apa jawab deki? Ya tak cukup jadi orang dua. Jangan pernah berdusta. Ya dun sa'iyun tangane kudu dermawan. Orang lain dibantu apalagi yatim. Mohon maaf ibu bapak. Kalau ada anak yatim ning katupang ora sholat. Gara-gara ora katuku peci. Gara-gara ora duwe sarung. Maka yang disiksa neraka jahanam. Orang yang kaya dulu. Lamun ning katupang ana bocah wadon yatim. Ora ngaji, ora sholat. Gara-gara orang duit, orang katuku mau kena, maka yang disiksa Allah di akhirat neraka jahanam orang yang punya duit dulu. Berbahagialah anda jadi orang miskin. Bu, saya kira tak koning ibu enak dua mobil, te enak sing orang dua mobil.
sing ora duwe. Sing duwe mobil mah pusing, kudu tuku bensin, kudu gawa duit gona bayar tol, kudu ngisi oli sebulan sepisan diganti, perpanjang surat setahun sepisan, 5 tahun ganti surat, ditambah ganti eban 6 bulan sepisan, parkir kudu gelati lahan luas, duit kudu anda gona tiket parkir, pusing, sing ora duwe mobil mah santai, ning Serang bisa guta ganti mobil 5 kali. Nang apa kula ceramah makenen ngadem-ngadem ning sing ora katuku mobil. Ya dun saiun tangannya dermawan mau bantu orang. Mun kula deleng yatim-yatim mohon maaf kategori yatim kan ada batasan usia. Laki-laki 15 tahun, perempuan 9 tahun. Lanang mah yatim iku kelas 3 SMP, lebih dari 3 SMP bukan yatim lagi. Mun wadon 9 tahun, kelas 3 SD, lebih 3 SD bukan yatim lagi. Kalau tidak dibatasi, yatim itu yang tidak punya bapak termasuk yatim, sing ceramah ge yatim. Bu, wajib disantuni. Kalau tidak ada batasan, tapi makanya dibatas Bapak Ibu, kecuali kalau untuk biaya pendidikan sampai kapanpun tidak ada batas. Maka ini yang kedua ciri ahli surga, ya dun saiyun, tangannya dermawan, suka memberi, ning wong sering nolong, tetangga anaknya nangis, ditanya ku ibu, nang apa nangis iku, penonton TV, rebe TV, ibu duwe TV, gotong. Iku makna wong minta-minta, bebe beriman ke dimarahi. Assalamualaikum, mang maaf kita gemiskin kayak mamang, kok merene maning isugih meyak. Jangan mendustai nikmat, ajak kupur nikmat, ngakur di apa-apa, dosa. Anong babariman mancing kok, gai nensin jadwe kipas angin kulkas TV. Gai, kan lumayan kok. Ini mah kadang-kadang pelitnya ke bina-bina. Na'udzubillah, amin. Karena sumbangan musola pura-pura dengpak. Ngabangun masjid pura-pura ora duwe. Janjine paesuk, paesuk, paesuk tekang paragat ora bayar-bayar. Kayak acara bingikin ke apa kebayar kabe lunas. Ana sing ora iki. Milu hadir dodok ke snack merebutan roda aisin. Anda wangi dodok iki hadir iki. Premen di 50 ribu saurang esok, esok, paesok. Kan saya nagih pegel emang yang ngutang akan mau nek. Maka ini butuh perjuangan bapak yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ya dun sayun. Anu katilu ciri ahli-ahli surga. Yang ketiga adalah lisanun fasihun. Mulutnya manis, mulutnya baik, mulutnya membicarakan yang bagus-bagus, gak pernah nimbulkan fitnah, gak pernah ngejek orang, gak pernah ngehina orang. Alhamdulillah. Ana batur kulite ireng aja diomong hideung. Ya Allah, kulit sorangan eta kurang pati putih. Ana nu pesek ulah diomongkeun pesekna. Hei, teteh ta lain pesek tapi kurang mancung. Iki sing jadi contoh, gak boleh menghina Allah, gak lihat penampilan. Cantik buat apa cantik, gak punya iman neraka. Yang dilihat Allah itu, mohon maaf Bapak Ibu, hatinya punya iman takwa atau tidak. Kesing dodok-dodok ngokalan di kakudung tiung ke. Coba jangan pernah merasa paling cantik, mohon maaf. Jangan pernah merasa paling ganteng, mohon maaf. Sakabe ciptaan Allah. Saiki cantik ayu, besok tabrakan, luka bakar, bisa hilang kecantikan. Saiki ganteng gagah kaset, tapi besok kena musibah kebakaran, bisa habis wajahnya karena luka bakar. Berarti manusia tidak boleh ada kesombongan. Ikim lagi urip medandan hebat, wadon-wadon luar biasa, skincare. Makena foundation 1 paket 475.
Hari kiai dia tenang harga anak anak kula jeng pamajikan. Sok mesen dipaket, paket. Naon eta mang skincare. Dideleng je tagihan 475 kali opat tos berapa eta 1.800.000 atuh nyap-nyap kita ning latar rumah. Bocah sirek mesen-mesen makanan iki pokok ceramah ora payu. Mang, maaf mangnya. Perempuan sekarang itu manipulasi. Rekayasa tidak seperti perempuan zaman dulu. Haji Munawar mencintai perempuan yang tampil apa adanya. Hari siki mesti poles-poles. Rek berangkat ke acara kudandane sejam setengah. Penipuan. Benget meherang. Raik ma putih angkat tentiung nata. Dulune ireng iku. Paham? Hari wong bengen mah ya Allah makanya gebedak pipa nomor 4. Orang dulu tuh begitu sederhana tampil apa adanya cantiknya alamiah. Hari orang dulu pun kalau mau masakan nganggo apa ya? Nutuk ka beras pari ditutuk kana basa Sundana eta. Nya dikitu make make eta make lagu teh ya selawatan. Hari makannya wong bengen mecilik-cilik, kencang-kencang, muntel-muntel, sekel-sekel, ngegenyal. Hari wong saiki megede-gede penyakitan. Kemana-mana naik motor males. Hari wong bengen waktu masih make tungku teh masak gelai, nggo semprong awi teh ya. Ya Allah makannya geberas, dibebek, diayak, dipoleskeun, make cai teh ya. Kadang-kadang dijemur, udah tak barang bengi dinggo tas isa. Hari loba cair masih terjelas teh ya, tapi begitu cairnya tos kering, iku mencorongi ke bina-bina itu. Mirip kuntilanak. Nih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anu terakhir nu kaopat, ciri ahli surga etanon, kolbun takiyun, hatinya penuh rasa takut kepada Allah. Sian ke Allah, takut ke Allah. Orang lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah. Ini sudah terjadi zaman sekarang. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang sekarang, anak-anak sekarang, orang pati wedi ning wong mati. Kula cilik ning wong mati ku paling takut. Aja-aja kependak mayite gegebogan pisang. Anu gano geganjel ngadisi mayit eta lamun ditangtungkeun diadegakeun di pinggir kampung aja maning bengi awan orwani liwat gitu. Kula pengen cilik tapi bocah siki megedebogan pisang bekas mayit iku digotong ning kali guna kanyutan. Berani-berani wanten-wanten kula mah anem mayit diadisi kok ora wani nonton. Bocah saiki mah berani-berani nonton. Bah jelek japaka ke mayit teba diadusi, jemeneng bae baya nih mayit kemeneng urip ngamuk dibawa ke jero kuburan dikubur, hari bocah bengen ngebudak bau lah, meto waniun ora wani nengok bocah siki mewani bah jadi kubur ya baya atuh lagi jemangannya premen bah dis mesen nih wartem sehingga hilang rasa takut zaman sekarang mang. Orang yang punya iman hatinya gak takut ke Allah. Coba zaman dulu mohon maaf, orang dulu dibilang bodoh tapi imannya kuat. Wong bengen iku bodoh-bodoh tapi iman kuat. Sieun kana kalimah pamali jeung kawalat. Yorok-rokan ning pinggir umah, laka listrik, laka lampu. Lanang umur 17, perempuan nak umur 15, eta dempetan geta ayana naon eta. Tapi jajal zaman saiki, kon kumpul duaan di pipir imah, teu aya lampu peragat di kolektor bocah-bocah. Lutes. Ngandur. Ya bu, prihatin kita zaman sekarang kembali ke pokok masalah tentang Muharram, Asyura. Kenapa disebut Asyura? Sebab ada 10 kejadian para nabi rasul di zaman dulu. Para nabi rasul kejadian sebagai contoh buat kita umat manusia. Kudune pada puasa 10 Muharram. Make sifat ning matane kan. Jadi kanjang nabi sapa-sapa sing nganggo sifat ning mata tanggal 10 Muharram
Allah bebaskan dari penyakit mata sampai tahun depan. Kecuali dua penyakit nute hilang ku sipak. Naon mata duitan jeung mata keranjang. Moal hilang model itu. Bo. Bo. Ne Asyura. Naon Nabi Yusuf alaihi salam selamat di jero sumur diangkat tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh alaihi salam selamat dari banjir 10 Muharram. Nabi Yusuf keluar di jero sumur 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar ku Firaun selamat 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihi salam eta mendapatkan hidayah sejak kecil. Bapaknya tukang gawe patung wong kafir Raja Namrud. Nabi Ibrahim masih cilik. Iku kon ngaterakan patung bikinan bapak nak ke Raja Namrud. Itu lain digotong, tapi ditalian. Ning leher iku patunge, talika kan diseret-seret. Asup ke jero sampah, ke comberan. Watu geger wong kafir, bocah pangeran kelelep. Tuhan pada manjin comberan. Marah eta Namrud sampai terus-terus gede-gede pencarian Tuhan. Nabi Ibrahim mencari siapa yang disembah, nempo bintang tapi lebih bagusan bulan, nempo bulan lebih bagusan matahari. Ada segala sesuatu berarti ada yang menciptakan. Sampai gede-gede Nabi Ibrahim alaihissalam eta siji waktu Namrud lagi pada lunga. Ana tempat sembahan patunge. Ana sing paling gede, sing cilik diajurakeun kabeh, iku kampake dicantolakeun ing pundak patung sing gede. Begitu balik orang kafir kaget kabeh. Allah Karim, pangeran dia Tuhan lah kasikil lah katangan. Pada hancur kabeh. Pasti iki pegawai Ibrahim. Mana Ibrahim? Celuk Ibrahim mrene oleh siapa iku? Empu. Cenyekel kampak siapa? Ya orang mungkin lah patung jekam pake. Ya orang mungkin jekir aku disembah. Salah nyembah patung. Ada ditangkap Nabi Ibrahim. Dibakar. Kuni bardaw wa salama. Api adalah engkau jadi dingin dan sejuk bagi Ibrahim. Orang mempan dibakar. Tapi ibu aja coba-coba ya. Anak tungku mancing tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah langsung ke rumah sakit. Mang, nabi-nabi kita diberikan mujizat ke Allah. Masing-masing punya kelebihan. Kenapa? Karena memang tidak disalahgunakan. Nabi Sulaiman bisa ngomong karo hewan. Nabi Sulaiman bisa ngatur angin. Mun wong katupang bisa ngatur angin, orang laku dua musuh. Pasti paragat tenang puting beliung tetangga. Asal enak karo tetangga, angin hancurkan. Makana Allah memberikan manusia kemampuan tergantung kadar keimanan. Qori bisa baca Quran, ahli baca Quran. Haji Munawar ceramah. Manehna tah ceramah belum tentu bisa. Haji Munawar kon ngori meledok sound system. Diberikan kelebihan masing-masing. Orang bisa kudu pada ana lurah, ana masyarakat, ana pejabat, ana rakyat, ana penceramah, ada pendengar. Seperti acara malam ini gak mungkin tercipta kalau tidak ada kebersamaan masyarakat. Yang muda jangan sombong jadi panitia, cek nu muda. Weh, atuh laka kita macak-acakan. Pemuda. Sing ngegelari karpet, pemuda. Sing gawe dekorasi ke panggung, pemuda. Kayak bengikian ke anak lampu kelap-kelip, dokonikun emangnya ulang tahun. Apa sih sing tua meje nganggur? Gak boleh begitu pemuda. Anda bisa kerja karena perutnya kenyang. Yang masak ibu-ibu. Ibu-ibu ulah sombong. Atulah kasih mekanik memual sukses si masak ke. Maaf ibu-ibu ulah sombong. Mual bisa masak namun laka duite. Duite sing bapak-bapak. Bapak-bapak ulah sombong. Sanaja nyumbang 2 juta. Mual beres acara mun sing ceramah orang teka. Sing ceramah aja sombong. Sehebat apapun ceramah mun laka uang dodok bedewekan. Arane penceramah kumat kumatan.
Benar. Berarti hidup saling membutuhkan. Anu lalaki butuh ka perempuan, anu perempuan butuh lalaki. Maaf nang, hidup hampa tanpa wanita di dunia. Senang, senang, puas, puas. Mereka lemah betul. Perempuan itu diberikan kekurangan oleh Allah. Lemah, iya. Tenaga kurang, benar. Tapi mereka makhluk sakti mandraguna. Awewe eta sakti. Bisa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Salah ngomong. Bo. Bo. Iya listrik lain. Listrik. Aya kabel. Dibungkus ku plastik. Kalau dipegang nyetrum itu. Untuk. Wong dibungkus ku plastik. Sebab dibungkus ku plastik ngarana kabel dicekel moal nyetrum. Tapi setrum perempuan. Melebihi listrik berapa ribu voltase. Jangankan nempel dengan orangnya, berbicara berhadapan, berpegang tangan, suaranya saja terdengar di tengah malam akan menggetarkan jantung dan jiwa. Terenak-enak hees yang pamajikan telepon, greneng bemuni. Assalamualaikum, ayah sudah tidur, malah ayu yang latar itu luna. Kabur. Nendikan penting. Lalaki saiki medoyan bohong. Laki dewek kayak itu. Kepancing. Bu, pacar deh arane Yanti. Ditulis di handphone sama Yanto. Kok kia ini weruh pengalaman. Eta ditelepon si Yanto kaluar di imah eta lumpat. Mojok bening pojok. Jangan telepon dulu dong, aku sedang sama istriku, besok aja telepon lagi. Ternyata racun dunia adalah wanita. Setrum paling gede ya. Luar biasa. Yang biasa enggak dandan kalau jatuh cinta rapi enggak? Sing biasane hapek mun jatuh cinta wangin teu. Ngombe teh biasa make sisir, jadi ibu waspada mun lakine geus mulai doyan dandan, jangan-jangan. Bu. Bu. Ternyata perempuan racun dunia. Sing bisa orang hancur gara-gara perempuan, kaya jadi miskin gara-gara perempuan, baik jadi buruk gara-gara perempuan, masuk penjara gara-gara perempuan. Perempuan itu meracun alam dunia. Ya, bocah-bocah enam kuning pacar telepon, "Aa, besok datang dong ke rumah malam mingguan." Iku orang duduk ke pusing gelati bebek uang. Dibela-belain. Kok ciri orang tuh begitu, mang? Kalau orang sudah cinta, mau mengorbankan segalanya. Maka titip, anak gadis, mohon maaf, cinta boleh cinta, tapi kehormatan jangan kau korbankan. Bukan ini ceramah dikeploki. Emangnya manuk darah kita itu. Bu. Bu. Handphone tolong diawasi. Ning jerone handphone macem-macem. Orangnya boleh di dalam kamar tapi janjiannya berjalan terus. Pacaran pada demennya bisa lompat di jendela. Keluar di bawah kamana. Anak-anak mudanya yang perempuan hati-hati. Anda mencintai seorang laki-laki boleh. Duduk bersama titip hati-hati. Setan mulai jadi provokator. Dodok direndengan ning pok asem. Angin sepoi-sepoi semilir, setan mulai berkipas-kipas. Rendeng marek maning sreng. Rewadone aja marek-marek ku aja haram. Nembek haram gejere papa nira. Haram munake uang rorowan mahalal. Iya, jangan pegang-pegang dong, isi dirasa kapan cerewet di sini. Kayak bocah cilik, itu menang.
jare Kiai Munawar gede, sing penting mau urip mau pada ikhlas, jadi ibadah. Sira dicekel ikhlas, kita sing nyekel ikhlas ibadah. Dasar setan. Rendeng kening pundak. Maaf, perempuan tuh imannya tipis. Yang ada tuh hawa nafsu, akalnya belakangan. Survei membuktikan perempuan itu makhluk ketelimbeng. Bu, ulah marahnya ulahnya. Awas, ulah pundung. Contoh nu pasti ya, ibu punya anak masih kecil, pegang silet, keiris tangannya, nangis, ma. Begitu nangis, diudak nih ibune, kudu ditulungin di gablak pertama. Jarema ke jarema. Oh tak kene ngende. Bogo lagi lara di pantek pisang. Saya ini contoh yang lain. Ibu dua anak umur 7 tahun, umur 7 bulan, umur 1 tahun masih bayi kene. Mun didulangi mangan ora gelem, ibu pusing. Ini jengkel kita mesti anak jadi pangani gati, dulang gati, kone kering, premen mangane susah. Disusui gati, dia premen, ini kulai kita ya, anak gati. Lagi cilik kan mangan, ora gelem, pusing. Begitu gede doyan mangan dimarahi. Kata limbang ora. Agar letik diemong-emong kon turu, ora turu-turu. Pusing ibu-ibu. Ije premen dikita kebokan gering anak iki. Turu gati merene gati. Begitu gede turu baik dimarahi. Saha nu ngajaran eta? Berarti malu ketelimbang. Sasengit-sengite wadon, lemah hatinya. Ada perempuan benci laki-laki, sekali dua kali benci, tapi lama-lama akan luluh hatinya karena insting wanitanya. Maka Anda laki-laki jangan bosan ditolak cinta pertama. Anda jangan marah, Anda harus bahagia. Neng mau gak jadi pacarku? Maaf yang gak level. Alhamdulillah. Aku tak sakit hati kau tolak cintaku, tapi aku yakin ke depan ada perempuan cantik yang menanti aku. Alhamdulillah. Madem-madem dewek. Uangnya mora laku. Nih media sosial jadi penyakit, Bu. Kalau curhat jangan media sosial, cerita apapun jangan kesini, tapi langsung ning Allah. Bangun malam nangis ning Allah. Ada pemuda umur 30 tahun di rumah dirapi, aja dongeng Facebook, geger dunia maya. Umurku 30 belum punya istri, jadi batu sing kana, kasihan deh lo. Anak jawab sinyal belakana, ora laku. Paling ujung jawab maning, emang nasi. Tapi caranya bangun malam doa ning Allah. Barang siapa yang memperbanyak bangun malam akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda orang dua rabi doa ning Allah. Setahun proses. 2 tahun orang oleh jodoh sabar. 3 tahun orang oleh jodoh berarti jelas nasibnya. Paham? Ya. Innaladina amanu, orang yang punya iman punya rasa malu. Due ka isin. Anu kedua, waladina hajaru, yang mau berpindah perilaku. Akhlaknya baik, bahasanya baik, pakaiannya baik. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Baru yang ketiga, wajahatu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Musola dipinuhan, alhamdulillah. Ya, muda-muda regenerasi, lanjutkan belajar kanu sepuh, mumpung nu sepuh masih ayah kene. Coba ajarkan si mangi mami kumaha, jadi Bilal kumaha, jadi muadzin kumaha. Nu tuanya, yang tuanya jangan egois. Ninggir masih muda sirama, aja mekonon regenerasi. Bukan kayak apa sing biasa imam, anak udur, anak sing bisa kan bisa ngawakili. Iku mesing tua egois pengen nguasan. Pas barang bulan Ramadan, taraweh, dayake gering sing tua. Libur taraweh. Pengumuman imam mules. Ini imam maju, orang bisa. Kacau agama.
regenerasi, suruh maju anak-anak yang muda. Maju, muda. Kang, dia tak apal. Apalan naon? Kulhu, hajar. Ngimami kulhu, maghrib kulhu. Isa, taraweh, sholat subuh. Esah tenan naon. Masyarakat bedeg-deg. Asal dereki nyampe bilawak musola kusin jeruk geger komat bocah. Nang apa pak? Kulhu istakako. Alhamdulillah. Maaf jang, maafnya pemuda sanajan pinter arik terbiasa macak-acakan. Pernah pembawa acara di Tangerang ngomong kieu ka abdi. Mari kita panggilkan penceramah dari Serang yang tidak asing lagi nama dan suaranya. Dengarkan nasihat fatwa agamanya. Kami panggilkan yang mulia, yang terhormat, almarhum Kiai Haji Munawar. Tujuan anak al-mukarram. Cuma berhubung grogi terbiasa almarhum. Lah emosi pula. Naik panggung langsung ngomong. Ya bebongkong ceramah ya. Hei, padahal tenanaon almarhum eta kalimah bagus. Asalna ti rohimah, rohimah eta sayang. Dijieun maul jadi almarhum yang disayangi. Boleh neng bales WA pacarnya, almarhumku tersayang. Insya Allah besok putus. Hiji, pinter terjadi jaminan. Tolong konsepnya tilu. Satu dipaksa, kedua biasa, nuka tilu bisa. Abdi gaduh santri hiji rada pinter, baca kitab lancar. Tapi ngumumkan sing mati mah orang ketemu. Tetangga pula anak seninggal dunia. Mang anu ninggal arane mang apa baikku. Bu Muhammad, Bu Ahmad arane. Mang Muhammad ninggal. Jadi kulan yang bocah pondok mana kita umumkan yang sampai kerkat dakon masyarakat pada weru. Kang Haji orang bisa sing sejen ikir aku ngomong dong orang bisa mana berangkat yang sampai ke masjid kita umumkan berhubung dimarahin yang kula berangkat kepaksa dewek umumkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun alhamdulillah iyo Muhammad mati. Bener, cuman salah kalimat. Wes rabine nyangkin pingsan. Kaci ngumumkeun saya eta gelo eta cenah. Hari kitu punan piraku salah kurang maot alhamdulillah. Berarti mingguan jadi langgana ka urang eta. Pinter belum tentu jaminan. Makanya yang belum bisa tolong belajar anak-anak muda nyantri terusnya. Awas mondokeun anak ngati-hati. Pilih-pilih pasantren, ulah asal bagus pasantrena, tapi teliti kiaina, mondokna di mana, jeung saha, turunan di mana, naon di diajarkeun agar anak-anak kita tidak menyimpang ajarannya. Haji Munawar, mohon maaf, contoh lain nyontokeun bagus lain. Haji Munawar asli ti Palamunan. Di Palamunan gaduh bapak kolot Ki Amin. Ki Amin mondok kabuyut urang Ki Tohir. Ki Tohir mondok Ki Husen Carita. Ki Husen Carita mondok di Kinawawi Tanara. Aya jalurna. Saiki asal bagus doang gampang gawe pondok memang. 2 miliar gaduh meser tanah 1 miliar ngabangun ngajar wong sejen. Balik-balik ke haramakon ngariung. Balik-balik ke haramakon nuju poe. Berkata ngeriung diharamkan kan pula emosi lo ngeriung diharamkan proyek aing eta lain bo make-make sunah-sunah ngakuna bid'ah hati-hati ini yang masih-masih muda-muda belajar teruskan tapi tolong ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kiai-kiai yang merdekakan Indonesia kan pan itu sekitar 17 Agustus sebentar lagi ya. Kibarkan bendera merah putih tiap 2 tahun dulu waktu saya kecil bikin pagar awi mulutiknya di ceteanya putih, merah, putih, biru. Kabeh pada rame. Anak-anak saya kita koni Pancasila hampir orang hafal. Orang weruh, orang ngerti penataran P4 dihilangkan di pendidikan. GBHN orang dipelajari, PMP hilang, pendidikan moral Pancasila.
rame-rame kadang-kadang menghina dan sebagainya. Mohon maaf, kita bersyukur alhamdulillah. Teu bisa adat budaya Arab dibawa ke katupang. Teu bisa dipaksakeun. Ning Arab panganggone jubah, gamis dibawa ke katupang, moal beres. Wong katupang kudu nganggo jubah kabeh, ngalektor keserimpet. Benar. Jadi beda tempat, beda kebiasaan. Di Mekah aya teh pengajian model kieu, teu aya, Mang. Wabi mungkin di ditu 3 tahun kapungkur lagi masih bocah. Apa pengajian model di katupang aya di Mekah, teu aya. Aya di masjid, aya di universitas, di madrasah, di jalanan, teu aya. Indonesia bebas dimanapun boleh. Baru tepuk tangan, ulah ragu-ragu. Namanya cinta tanah air. Ayah jami tika tupang datang ke rompok abdi contoh. Waduh kaji ketupang mah hancur. Katupang bubar. Katupang betul beres pokoknya. Hari mamang di mana? Tika tupang berarti mamang gak hancur gitu. Uang dodok masih di katupang di ngejek katupang. Orang beda laki rabi masih demen pada demennya ulah diomongkan. Kira tetanggane, kira bisiru kehebat amat cungure bangir. Ih, bangir-bangir mancung kok, keleke memandu. Padahal pamajikan seorang aneh, Pak. Ning laki, dua ngomongan, laki sabatur salah, masih demen cinta sama cinta. Sudah, jangan saling menghina, tapi tutupin kekurangan masing. Sing iku rabi siraku judes amat, ketelengan. Siapa bilang, baik hati. Biar orangnya begitu juga ke suami sopan. Kok mau marah ngomong gentut 3 bulan. Na'udzubillah min. Nah ini perubahan Bapak Ibu Muharram. Agustusan hari kemerdekaan insya Allah kula sakabe diberikan barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jam 12 sampai subuh. Siap sampai subuh. Sungguh terlalu. Jadi kuncinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perayaan Asyura Nabi Ibrahim dibakar. Nabi yang lain termasuk Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus perlu dihafalkan. La ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Subhanaka. Inni. Inni. Kuntu. Kuntu. Minaz zalimin. Minaz zalimin. Eta saputing dibaca 41 kali. Insya Allah, Allah hilangkan semua kesulitan dan kesusahan. Rizkinya diberikan oleh Allah melimpah. Tapi awas jangan salah paham. Baca peta unggal pecing 40 hiji. Isukan teusaha. Mual sugi-sugi bloon. Paham? Dibaca unggal pecing. Nabi Yunus baca eta. Ayat doa Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Eta tobatna Nabi Adam jeung Siti Hawa kulantaran mampu huldi. Eta diampuni ku Allah tobatna kapan? Tanggal 10 Muharram. Bu. Bu. Nabi Adam eta tingginya kurang lebih situ nadiroan 60 hasta. Sahasta eta ujung jari tengah sampai siku eta sahasta kurang lebih 50 cm dikali 60 tinggi Nabi Adam kurang lebih 30 meter. Siti Hawa kuburana di Jidah eta tingginya 30 meter. Dulu waktu saya mukim bisa masuk langsung ke kuburan Siti Hawa, sekarang ditutup dipagar tidak boleh masuk. Eta panjangnya 30 meter kuburanana. Usulah dibayangkan dosa. Nabi Adam seberat luhurna 30 meter. Puh. Etanu ceramah be jangkung sakitu, etana sakitu. Ula jorok. Siti Hawa ngelahirkan sabaraha kali? 21 kali.
anakna Siti Hawa jeung Nabi Adam sabaraha? 40 hiji. Kembar terakhir hiji namanya siapa? Nabi Sis alaihissalam. Bahasa Persia, bahasa Arabna Abdullah. 41 melahirkan ini makhluk-makhluk sakti. Ya Allah, Allah berikan kehebatan perempuan 9 bulan di jero beuteung. Jalan keliat-keliat. Ngadakom ngaganjel. Matenang karak malumah kayak seperti bukit kecil. Malaku kayak gawa bocah drum benika. Wong wadon luar biasa perjuangan. Makaning mundui anak nakal sakitnya tuh di sini. Anaknya mabok di tiap dina, teler bae. Karena dodok baru kita gak. Bu, ibu, maaf. Mun aya arak minuman keras, netes di kampung Patupang satetes. Eta 40 tahun Allah cabut keberkahan. Satetes. Komo sabotol. Satetes netes di tanah Katupang. Allah cabut keberkahan 40 tahun. Tundun tebabua. Dagang bangkrut baik. Tapi ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini ciri menjelang kiamat. Yuk bareng-bareng jaga lingkungan insya Allah. Nabi Adam alaihissalam di jero surga dikaluarkeun. Tobat ka Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena waktunya sudah jam 12 malam, insya Allah lain waktu lain kesempatan kita nyambung lagi. Bapak ibu dapat doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu